PKB, kegiatan yang kedua adalah mengukur. Boleh menggunakan penggaris, boleh menggunakan meteran yang seperti ini jika bangunan anak-anak lebih panjang. Ingat, mengukurnya dimulai dari nol, diletakkan di paling ujung. Kemudian diukur berapakah panjangnya. Hanya panjangnya saja terlebih dahulu, ya. Itu seperti yang kemarin anak-anak mengukur panjang balok, ya. Itu anak-anak ya. Untuk kakak TKB, selamat mencoba dan terima kasih.